Habis beli rokok ini tadi, Mas Bro. Oke, Mas Bro, selamat siang semuanya. Sekarang ini saya lagi nyobain kamera ya, Xiaomi Y2 4K. Sebenarnya sudah agak lama ya, Mas Bro, saya beli kamera ini. Ya, sekitar 1 bulan yang lalu lah. Karena kamera ini belum ada jack audionya ya, jadi harus dimodif dulu. Dan kemarin itu sudah saya mod ya, mic eksternalnya. Dan sekarang ini saya coba ya, ya nyoba kedua-duanya, ya kameranya, ya mic eksternalnya. Untuk mic eksternalnya saya pakai mic clip-on ini, Mas Bro. Yang harganya sangat murah ini. Cuma 10 ribuan. Masih mahal harga rokok saya, Mas Bro. Sedangkan kamera ini saya beli di Shofi ya, yang harganya juga ya lumayan murah, cuma 500.000, Mas Bro. Dan ini kamera baru ya, bukan second. Tapi kamera ini wifi-nya nggak bisa diaktifkan ya, makanya dijual dengan harga yang murah ini. Ya pokoknya beli yang murah-murah aja lah, Mas Bro. Yang penting bisa pakai buat ngevlog gitu aja. Karena untuk beli yang mahal itu low budget. Jadi kamera ini wifi-nya nggak bisa diaktifkan, Mas Bro. Tapi bagi saya itu sih nggak ada masalah ya, biarpun wifi-nya nggak bisa diaktifkan, tapi saya masih bisa setting di layar kameranya ya. Sedangkan untuk memindahkan file ya, hasil rekaman itu juga sangat mudah, Mas Bro. Ya saya cabut aja memory card-nya, kemudian saya pasang di HP. Dari situ saya bisa melihat ya hasil rekaman, kemudian saya pindahkan ke HP. Wis pokoknya gampang lah. Ini saya belum tahu ya hasil audionya ini bagus apa enggak ya. Soalnya saya pakai mic clip-on yang murahan ini, Mas Bro. Cuma 10.000. Wis pokoknya serba murah lah. Kemarin sih sudah saya coba ya. Tapi saya jalan kaki aja sambil halo halo tes-tes gitu aja. Dan sekarang ini saya coba sambil naik motor ya. Apakah suaranya itu noise apa enggak? Karena nanti saya pakai buat ngevlog, jadi ngetesnya ini harus naik motor ya, supaya tahu hasil audionya ini noise apa enggak. Kalaupun ada
noise sedikit-sedikit itu bagi saya sih wajar ya. Asalkan gak terlalu berisik aja. Ini cuacanya kadang-kadang mendadak mendung ya Mas Bro, kadang-kadang mendadak cerah. Wah, ini juga kenceng. Oke ya Mas Bro, sampai di sini dulu ya video saya. Karena saya cuma nyobain kamera sama mic eksternalnya. Oke, terima kasih.